Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menyifatkan pengalaman dan tugas yang digalas baginda sebagai ketua negara ketika ini sukar dan mencabar. Titah baginda, amanah dan tanggungjawab yang dipikul amat berat, terutama dalam usaha menyatukan rakyat berbilang kaum yang mempunyai pandangan dan pemikiran yang pelbagai. Baginda berharap semua pihak dapat memberi nasihat sewajarnya, terutama dalam usaha menjaga kehormatan institusi diraja yang berfungsi sebagai pelindung kepada semua kaum di negara ini. Ingatlah, itu inilah satu institusi yang sama-sama untuk menyokong, hormati dan mudah-mudahan dapat naungi bahawa satu institusi yang boleh memberi perlindungan kepada semua kaum. Baginda bertitah pada majlis kesyukuran bersempena setahun menaiki tahta sebagai Sultan dan Raja Pemerintah Negeri Pahang pada 15 Januari ini di Istana Negara. Turut berangkat ke majlis itu, Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Majlis kesyukuran berkenaan dihadiri kira-kira 500 tetamu terdiri daripada kerabat di Raja Pahang. Al Sultan Abdullah dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang pada 15 Januari 2019 menggantikan almarhum Sultan Ahmad Shah yang ketika itu gering sebelum baginda mangkat pada 22 Mei tahun sama.